Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Anissa Filam Fauzia. Bagi yang belum kenal, salam kenal semuanya. Oke, di video kali ini aku mau share sedikit tutorial kepada kalian. Bagaimana sih caranya membuat cincin dari kawat. Kawat yang aku gunakan adalah kawat aluminium atau kawat yang khusus untuk aksesoris. Buat kalian yang bingung gimana sih beli alat dan bahannya, nanti aku akan simpan link di description box. Kalian bisa lihat ya di situ aku beli di mana. Nanti aku ada tautannya di bawah di description box. Jadi kalian cek aja. Yang mau nonton, tolong jangan di skip video ini. Tonton terus sampai akhir supaya kalian bisa makin kreatif dan produktif. Kalian pengen banget kan bisa bikin cincin unik handmade seperti ini? Yuk siapkan alat dan bahan. Pertama siapkan dulu kawat dengan tebal 1,29 mm atau 16 gauge. Lalu yang kedua adalah tang peluru, lalu tang pembulat dan tang pemotong yang berfungsi untuk memotong kawat. Lalu selanjutnya adalah mandrel.
gimana video yang tadi? Gampang banget kan? Jadi ya, tadi aku udah bikin tutorial 3 cincin unik dari wire atau dari kawat. Semoga bermanfaat dan semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih ya sudah nonton video aku dan jangan lupa subscribe. Nah, supaya aku makin semangat buat bikin video dan juga untuk aku supaya bisa nge-share ilmu atau pengalaman aku. Terima kasih ya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.